Shalom sahabat pena Katolik, kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Kisah Santa Agnes, gadis ayu yang menjadi martir karena menolak lamaran putra pejabat Romawi. Kisah-kisah seputar kehidupan dan kematian Santa Agnes beragam. Kita tahu tempat pemakamannya, perkiraan usianya, dan tempat dia menjadi martir. Namun, tidak banyak yang kita ketahui tentang kehidupannya, meskipun ada banyak cerita yang diwariskan sejak kemartirannya pada abad keempat. Gereja Katolik Roma merayakan Hari Raya Santa Agnes setiap tanggal 21 Januari yang bertepatan dengan hari kematiannya. Saat itu, ia baru berusia sekitar 12 atau 13 tahun ketika dia menjadi martir pada tahun 304 Masehi. Dengan kata lain, ia telah dihormati oleh gereja selama lebih dari 1700 tahun. Suatu hari, Agnes kembali ke rumah. Pada saat itulah, Prokopius, putra seorang prefek Romawi bernama Sempronius, jatuh cinta padanya dan melamarnya. Saat itu, Prokopius membawakan banyak hadiah. Ia merayu Agnes dengan kekayaannya kalau gadis ayu itu mau menikah dengannya. Tetapi, apa yang terjadi? Agnes menolak. Agnes mengatakan bahwa ia terikat pada pasangannya, yaitu Kristus. Setelah mendapat dari anaknya bahwa Agnes adalah seorang Kristen, maka Sempronius mengadilinya. Ia semakin murka karena lamaran anaknya ditolak. Sempronius mengadili Agnes dan menuduhnya sebagai pengkhianatan negara. Agnes dipaksa untuk menanggalkan imannya dan bersedia menikah dengan Prokopius. Namun, Agnes tak bergeming. Ia bersikeras menanggapi ancamannya, menolak untuk mengkhianati sumpahnya kepada Kristus. Hidupku adalah milik dia yang telah memilihku terlebih dahulu, ujar Agnes. Artikel selengkapnya dapat sahabat Pena Katolik akses melalui website resmi penakatolik.com. Sekian video hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.